aksi pencurian besi penutup gorong-gorong kembali terjadi. Kali ini dua penutup gorong-gorong yang berada di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat, raib digondol pencuri. Dari rekaman kamera pengawas, para pelaku pencurian memarkir angkot tepat di samping besi penutup agar aksi mereka tidak dilihat oleh warga. Mereka memasukkan besi penutup itu ke angkot, lalu kabur. Menurut keterangan warga, pencurian terjadi Kamis pekan lalu dan dilakukan oleh sekitar 5 orang. Sebelumnya, pencurian besi penutup gorong-gorong juga sudah pernah terjadi di kawasan Jalan Margonda. Tim Liputan, CNN Indonesia.